Mineral. Buh, segernya. Yang juga jadi sorotan saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut hadir dalam peringatan ulang tahun PDIP ke-51 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam momen potong tumpeng, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ikut mengangkat jari simbol metal, 3 jari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat sesi foto bersama, Ma'ruf ikut memeragakan salam metal 3 jari. Menurut Ma'ruf Amin, PDIP adalah partai besar yang telah melewati berbagai dinamika politik di Indonesia. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Keberhasilan ini diyakini telah memberikan dampak positif di dalam memperkukuh politik nasional. Saudara, tak hanya Anies Baswedan, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Laporan terhadap Ganjar Pranowo disampaikan organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyatakan dasar pelaporan terhadap Ganjar terkait pernyataannya di debat ketiga terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait dengan pertahanan. Hari ini melaporkan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara.